Halo Rek, ketemu mana Dek Guruku Game. Belajar game belajar. Halo para siswaku semuanya, seneng banget ketemu kalian lagi. Lagi dan lagi, iya. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Little Nightmare yang pertama, di mana Six masih menjelajahi sebuah tempat misterius yang namanya The Mao. Apa sih The Mao itu sebenarnya? Nah, Bu Ita juga masih belum tahu karena sepanjang perjalanan masih hanya ada clue satu, apa? Bangunan yang goyang. Dua, rantai-rantai besar. Nah, Bu Ita masih belum tahu apa itu The Mao. Kalau kalian sudah ada yang tahu, coba komen di bawah. Apa sih The Mao itu? Oke. Sebelum kita masuk ke petualangan yang hari ini ya, ada titipan dari pesan kawan guru. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, Rek. Di titipan pesan kawan guru sekarang, Bu Ita ingin mengucapkan satu terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang terhormat Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Budaya Kabupaten Pasuruan, yang mana tanggal 19 sama 20 kemarin mengadakan workshop tentang pelestarian budaya, yang mana di hari pertama ada materi tentang pengenalan cagar alam dan budaya. Yang mana misalkan ada tarian ini di daerah ini atau ada kesenian musik ini di daerah ini. Mereka lagi mengumpulkan semua seniman untuk mendaftarkan diri kalau membuktikan mereka itu eksis gitu loh. Misalkan ada apa ya? Garapan-garapan baru atau tradisi-tradisi lama, misalkan ritual desa atau apapun itu boleh didaftarkan, dinaungi oleh Kemendikbud ini. Keren banget, tepuk tangan untuk Kemendikbud Kabupaten Pasuruan. Senang banget atas pimpinan Bapak Ustadi, Bapak Bidang Kebudayaan. Terima kasih sekali Bapak, guruku ketika SMP, guru fisika ya Bapak. Senang sekali kebudayaan Anda pegang sekarang dan semoga bisa tambah maju untuk kebudayaan di Kabupaten Pasuruan gitu. Dan untuk hari kedua kemarin, keren banget, ada pembimbingan mengenai hak paten atau hak cipta, yang mana pasti musisi-musisi atau seniman-seniman atau pelaku seni atau penulis atau pelukis dan lain sebagainya ingin mematenkan hak cipta atas karyanya yang ditulis, bisa banget dinaungi dengan Kemendikbud Kabupaten Pasuruan gitu. Terus prosesnya bisa dicek di web mereka ya, siapmasalah.go.id kayaknya, nggak salah itu. Kalau misalkan salah, correct me if I'm wrong, atau saya tulis di bawah sini atau di atas sini atau dimanapun di layar ini dan di description box begitu. Itu titipan yang pertama. Jadi thank you banget untuk semuanya. Sudah apa ya, keren banget 2 hari ini ikut workshop. Iya, Wita kamu buka kelas. Iya Rek, rondin lagi workshop. Saya terus mulai ya aku. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi saya mohon maaf juga untuk anak-anak yang sekiranya merasa apa ya, Bu kok gak tahu masuk kelas sih. Iya Rek, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya bisa bertugas seperti biasanya. Yo, kangen aku sejane ambek kalian. Cuman ya begitulah keadaannya. Oke, untuk titipannya nomor 2 ada lagi nggak dari kawan guru? Prestasi. Oh ya, ada lagi ternyata. Untuk Mars Pendapol, nantinya akan ada official music video, tapi nggak tahu kapan. Kayaknya masih surprise ya. Iya, masih surprise. Jadi ditunggu saja launchingnya Mars Pendapol. Dan arek-arek Pendapol wajib iso. Setidaknya tahu liriknya, tahu bunyine. Lah masalah nyanyi fals apa enggak itu urusan pikir keri. Ya, yang penting kalian ngerti lagune dhisik. Dan untuk anak-anak Bernada Choir, yo absen sik, kalian ditunjuk sebagai duta Mars Pendapol. So,
help your friend, bantulah konco-koncomu untuk hafal Mars Pendapol ini, karena it will be forever. Mars ini akan dinyanyikan selamanya, selama-lama-lamanya, entah kalian nanti sudah lulus, adik kalian baru regenerasi dan lain sebagainya, it will be forever. So jangan lupa untuk latihan. Oke, kayaknya itu ya titipan pesan dari kawan guru. Kita balik ke gameplaynya. Oke, untuk anak-anakku yang baru datang di channel Guruku Gamer, Guruku Gamer adalah sebuah channel gaming yang mana menggagas sesuatu. Apa sih menggagas sesuatu? Topik utamanya adalah menyeimbangkan dunia belajar dan dunia bermain untuk anak-anak Indonesia gitu. Jadi kalian itu sebagai anak-anak yuk harus bertumbuh sebagaimana porsinya. Kalian nggak bisa dituntut untuk belajar terus atau terlalu banyak bermain juga nggak baik. Jadi harus balance ya. Dan bersama Guruku Gamer yuk kita sama-sama menyeimbangkan kehidupan kalian ini menjadi satu harmoni yang ya indah untuk semuanya, indah untuk orang tua, indah untuk guru, indah untuk kehidupan kalian sendiri, indah untuk prestasi kalian sendiri dan lain sebagainya. Gitu ya, semoga harapannya bisa terlaksana di kedepan-kedepannya ini. Dan untuk kalian yang mau subscribe silahkan langsung ya. Ceding. Manual. Atau kalian yang ingin mengungkapkan rasa cinta kalian kepada guru kalian, boleh pakai hashtag pesan untuk guruku, hashtag pesan untuk guruku. Nah kalian bebas mau tanya PR ta, bilang sarangnya ke guru kalian dan lain sebagainya, tuh boleh pakai hashtag tersebut, gunakan dengan baik ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan petualangan kita di Little Nightmare yang pertama. Aku lali tutup di seyo, wait a minute. Sistem update baik. And go. Sudahkah? Sudah. Wah, gak baik. Woo! Waduh. Langsung ya, Bun. Heeh. Si. Baik, si. Mouseku ya. Oke, selamat datang di Little Nightmares yang pertama. Yuk langsung saja. Press circle to start. Oke, mau share untuk disanain. Baik, kemarin kayaknya kita ketemu Pak Janitor ya, dan itu ancaman pertama yang kita temui setelah sekian lama. Oke, here we go, say, wait a second. 6, wake up. Oke, tombol-tombolnya. Haya, boom. Haya, boom. Baik. Seperti yang kita prediksi kemarin ada monster ya. Baik. Oke, iki grab dan iki run. Oke. Ready? Let's go. Woyo kono. Baik ya. Yuk. Kemana nih? Si. Masih jauh gak mungkin. Pasti Rono di si yo. Si, ambil ancang-ancang. Aduh. And go. Tidak. Kurang gesit. Yalah, Little Nightmare. Baik, kita akan melewati ini bersama-sama. Tidak, saya cut. Oke, tidak, akan saya cut. Come on, six. 1, 2, and go. Wow. Tidak. Ha. Oke, safe. Sik, let me sale. Lek teko kene ku kadon ya. Sik. Gak ketok soalir. Kau nak liyo iki?
Gak ono liyo dong, aku sampai maju-maju. Jadi begini. Oh begini. Begini. Ah, satu, dua, tiga. Tidak. Oke. Menemukan ya. Menemukan nih. Setelah. Oke. Aduh. Aduh. Rodok dawa iki. Aduh. Se, lah misalnya dendek kono, otomatis kita harus lewat. Ready? Yuk, gas. Haya! Aku dendekku. Tidak. Mama. Baik. I know what to do. Aduh. Haya. Blur. Wak. Oke. Waduh, baik. Baik. Haya. Aduh. Oke. Terus langsung ya? Langsung ke sini ya? Aduh. Hup. Aku gak ketok everybody. Oke. Fokus dan stay awake ya. Oke, kita bawa ini aja. Barangkali. Oh, tidak ada cahayanya. Tidak ada cahayanya. Oke. Oke, tidak ada cahayanya. Apakah kita harus ke sana? Soalnya monsterku dari depan. Ini berarti. Haya! Ayo, Sex! Good job, everybody. Good job. Oke, jangan sampai jatuh. Selalu membuatku bertanya-tanya ya, Bun. Baru kamu nanya. Misal. Ini nih. Nah, gitu kan enak. Gitu kan enak. Tidak begini-begini saya. Apa tuh ini? Oh. Rats. Ratatouille. Aduh, gak bisa ya. Oke. Kok moro ketutup? Kita harus berani. Boleh ancen dipangan ya. Ya wes. Kok banyak jepitan? Saya crouch apa?
crush. Iso enggak sih? Enggak iso dong. Aku sangat menolak realita untuk maju ya. Sangat. Kok moro-moro hening. Aduh. Ya 80 aja lah ya, keras sekali. Saya sampai tidak bisa mendengarkan diri sendiri. Baik. Yolo. Dengar gak kalian? Hap.
Enggak. Oh, enggak bisa ya karena di seller. Press circle to stop. Kalian dengar itu enggak? Ada nafas. Kayak kekurangan oksigen gitu kan. Lihat-lihat. Oh, secret, secret, secret. We found it. Not bad. Gak bisa ya. Buntu. Crouch and up. And crouch and up. Kita agak bertele-tele soalnya selain exploring juga aku melihat weapon, kemungkinan kita punya weapon. Kayak iya, kita buat noise untuk mancing dia deh. Sih, nunggu momentum. Saya nunggu momentum ya. Siapa yang menulis atau membuat game horor yang sederhana namun membagongkan ini? Tapi aku suka. Gimana dong? Mix feeling gak sih? Sakit pinggang. Yuk, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kita di arahnya kemana sih? Wah, mancing noise ya, Rono. Terus kita naik anu. Apa jenenge naik laci. Waduh, tangannya dawa bisa. Aku udah dealing the teacher. Kenapa? Yuk, ya lagi-lagi. Adalah kematian kita ya, sepertinya. Sorry rek, aku gameplayku sangat lambat. Iya. Cause I'm scared. Aku enggak menampik fakta lek aku takut ngono lho. Suarane ku real soundnya, aduh ya Allah. Thank you.
kita nggak dikasih istirahat nih, Pak. 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 Allah. Pak, kita nggak dikasih istirahat nih, Pak. Lagi ini ya Allah, aku pasrahkan seluruhnya kepada penguasa lagi dan bumi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Berisik ya, kira berisik ya, alamat ini ya Allah. Gimana nih? Aduh, dari sini lagi dong. Oke, oke. Oke, siap, siap, siap. Pokoknya jangan di situ ya, itu bahaya. Nah, dia pegang situ soalnya. Tangannya itu loh. Aduh, kok nggak mau ke sana ya? Tadi ke sana loh. Kok mulek mulek di sini aja, Anda? Kesana dong, susah nih, bapak kesana dong. Iya dong, bapak kesana dong. Waduh, di situ mulu bapak. Bentar nih, kayaknya tunggu dua periode dulu deh. Tunggu dua periode dulu. Tunggu dia kesana dulu deh. Tunggu ya, sabar ya. Tangan saya udah gini nih. Aduh, sakit pinggang. Saya sakit kepala lihat bapak. Aduh, mana tidak bisa. Mana tidak bisa.
Gak bisa, butuh sesuatu yang lebih ringan. Butuh sesuatu yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Mana tadi? Mana tadi kayak ada itu loh. Sepatunya sungguhan lagi kak berat, apa kak ringan? Kayaknya harapan kita tinggal sepatu deh. Ya sudah deh. Nunggu satu momentum. Tanganku benar-benar udah shaky, udah. Oke ya, sudah ada tombol save ya. Kok banyak buku, sampai aku nggak sempet ngerosting situasi yang mereka punya deh. Ya ampun. Bisa nih. Harus bagaimana dong? Aduh, berisik banget. Oh, lewat sini. Oh, hai, Nom. Cek aja di sini enggak ada apa-apa. Cuma ada lemari. Lemari yang enggak bisa ditarik. Baik. Nom. Nomnya tadi kemana? Kayak save kita checkpoint di sini ya. Astagfirullahaladzim, it make me sweaty. Ingat pas, iku nggak, bu guru nggak, bisa dong. Oh, apa yang kita lakukan terhadap piano ini ya? Baik. Sepertinya kita akan melanjutkannya di episode selanjutnya karena jantung kita sudah tipis. Membrannya sudah tipis ya, tinggal aduh takutnya putul. Baik. Terima kasih udah nonton dan maaf suaranya Bu Ita shaky karena Bu Ita scared karena Bu Ita takut. Jangan lupa komen, like and tonton episode selanjutnya atau sebelumnya di playlist yang udah Bu Ita kasih. See you, ciao ciao and dadah. Dadah. I love you Kemendikbud Kabupaten Pasuruan. I love you para siswaku semuanya. Sarangi. Oke. Belum. Somehow aku menyadari like gameplaynya Bu Ita lambat sekali ya. Iya rek, aku em
emosional sekali dengan game ini. Rasa takutnya, rasa curiousnya, rasa semua-semua itu. Aduh. Baik ya, see you. And bye.